Luar biasa, Taichung. Ini kehadiran saya juga yang kedua kali di Taiwan. Saya mewakili dari Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta. Luar biasa sambutan dari Banteng Muda Indonesia Taiwan. Terima kasih. Alasan saya hadir di sini, saya bukan seorang caleg atau apapun, tapi karena saya melihat semangat teman-teman di Taiwan ini sungguh luar biasa, bahkan mengalahkan semangat-semangat mungkin teman-teman yang ada di Indonesia. Teman-teman, pertarungan kali ini adalah pertarungan 01 dan 02. Akan tetapi di balik itu ada lagi pertarungan ideologi, di mana kita mempertahankan ideologi kita bersama-sama. Saya dan Ibu Lena bersama kawan-kawan di 01 mempertahankan pertarungan ideologi Pancasila. Ada beberapa orang yang ingin mengganti ideologi ini di Republik kita. Apakah teman-teman rela? Apakah mereka akan mengganti Pancasila dari Indonesia? Oleh karena itu teman-teman, kita harus memenangkan pertandingan ini. Siap teman-teman untuk memenangkan Pak Jokowi? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lena bagaimana Pak Jokowi perhatian terhadap teman-teman di sini. Pak Jokowi kemarin teman-teman sudah lihat ada naik kereta. Bayangkan seorang presiden naik kereta api di saat jam sibuk mau berdesak-desakan. Tapi ada calon presiden belum jadi presiden naik mobil di atas seperti itu. Buka baju lagi. Mas. Kira-kira kita bisa Jokowi, Mas. Jokowi. Bagaimana luar biasa, Pak. Presiden kita. Jokowi. 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 Begitu dekat dengan masyarakatnya. Tidak ada jarak sama sekali. Dan hal-hal ini harus dipertahankan. Bapak Ibu harus kita menangkan. Siap, teman-teman? Teman-teman, kalau nanti kosong satu. Mbak, suaranya Jokowi mana? Jokowi lah. Jokowi, Mas. Jokowi. Jokowi, Mas. Saya sendiri juga sudah merasakan bagaimana saya mencoba tol pertama yang ada di kota Palembang. Dalam sejarah Palembang tidak mempunyai tol. Tapi baru di mana Pak Jokowi Palembang mempunyai tol. Begitu besar perhatian Pak Jokowi. Untuk Indonesia, untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, saya meminta dari teman-teman, mari kita berjuang bersama-sama pulang dari sini. Kita sampaikan ke teman-teman kita yang belum bisa hadir, bantu menangkan Pak Jokowi. Kita punya saudara-saudara di Indonesia, kita sampaikan bantu menangkan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Siap teman-teman? Siap! Saya yakin. Siap teman-teman? Siap! Jokowi! 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 Berapa persen Pak Jokowi nanti menang di Taiwan? Berapa? 100% ya? Amin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Jokowi lagi, Mas. Jokowi lagi. Jokowi, Mbak. Jokowi. Sebelah sini, Mas Jokowi, Mas. Jokowi lagi.